Wallahi salat yang lima waktu ini mungkin dihabiskan satu jam dari waktu hidup kita. Sedangkan kita bekerja untuk mencari dunia. Sebagian orang anda melihat dia bekerja 12 jam. Dia lakukan itu. Tapi sholat yang lima waktu, panggilan sang pencipta, hayya ala sholat, dia gak kerjakan. Sejumat sekali dia hadir dan terkadang telat juga hadir. Allah suruh kita menjaga sholat ini. Hafidhu ala sholawat wassolatil wusta, dan sholat pertengahan. Ada sholat yang khusus harus kita lebih perhatiannya, seperti sholat asar. Waqumu lillahi qaniti, bangkitlah kali untuk Allah Jalla Jalaluh dengan penuh ketundukan. Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada atasannya, kepada bosnya, daripada perintah sang pencipta. Aibadillah, kenapa kita melihat banyaknya perzinaan, banyaknya pencurian, banyaknya begal, banyaknya tindakan kriminal? Gara-gara sholat gak dijaga. Yang kata Allah Jalla Jalaluh, inna salata tanha anil fahsya wal munkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah jam. Tatkala kita mendidik generasi ini menjaga sholatnya, yang lainnya insya Allah terjaga. Kenapa seperti itu? Jaminan dari sang pencipta. Tapi kalau sholatnya udah gak benar, dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak sholat, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim, yang tonggak Islam itu adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Bainar rajuli wa bainal kufri aw asy-syirki tarkus shalah." Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan, itu apa? Meninggalkan salat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Aibatifillah. Sebagian orang tidak berzina, alhamdulillah. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan. Salat dia tinggalkan. Yang lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lain, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lain. Amududdin, tiangnya agama.